Halo, welcome back to my channel. This is me, Dennis, Dhenok Manis. Jadi video ini adalah submission aku untuk mengikuti NYX Face Awards Indonesia 2017. Yay! Jadi kali ini aku membuat makeup look temanya Fairy Forest. Aku terinspirasi untuk membuat makeup look ini karena aku beberapa bulan yang lalu dikirimin headpiece lucu banget ini oleh teman aku, sahabat aku dari zaman kuliah, namanya Nana. And I think I will use it as property for this makeup look. Kalau kalian pengen tahu gimana caranya aku membuat makeup look ini, nonton terus videonya, tapi jangan lupa like videonya di sini dan juga subscribe kalau yang belum untuk mendapat update-update mengenai video aku selanjutnya, oke? Okay? Enjoy the video. Bye bye. Pertama-tama aku menggunakan NYX Pore Filler sebagai base makeup untuk menutup pori-pori aku yang besar. Kemudian aku menggunakan NYX Total Control Drop Foundation yang shade Classic Tan. Kemudian aku aplikasikan dengan menggunakan foundation brush. Kemudian aku menggunakan concealer di bawah mata, di dahi, di hidung, di atas bibir, serta di dagu. Aku blending dengan menggunakan sponge yang sudah dibasahi sebelumnya. Kemudian aku set semua bagian yang aku taruh concealer tadi dengan menggunakan setting powder. Next, aku menggunakan bronzer agar wajahku lebih berdimensi dan tidak pucat. Kemudian aku bersihkan setting powder tadi dengan menggunakan powder brush. Next, aku menggunakan NYX Define and Refine Powder Foundation untuk membuat tampilan wajah yang lebih smooth. Lalu aku menggunakan pensil warna hitam untuk menggambar sketch di wajah aku. Next, aku menggunakan eyeshadow warna orange untuk di crease. Dari eyeshadow palette Daring Damsel, aku menggunakan warna yang coklatnya untuk ditimpa di atas crease. Di blending aja sampai warnanya menyatu. Kemudian aku mengambil eyeshadow warna merah untuk kuletakkan di dahi. Terus aja di blend sampai menemukan warna yang sesuai. Kemudian dengan eyeshadow warna merah juga aku membuat kontur hidung. Kemudian dengan eyeliner warna coklat aku menggambar ranting-ranting di dahi. Kemudian dengan menggunakan NYX single eyeshadow yang shade Guilt Trip, aku menggambar shading di ranting-ranting tersebut. Lalu dengan eyeshadow merah, aku menambahkan shadingnya di atas yang warna coklat tadi. Next, dengan menggunakan eyeliner warna hitam, aku menggambar rahang dan juga aku timpa dengan face paint hitam. Next, aku menggunakan face paint hitam juga untuk menebalkan garis-garis sketch di wajahku. Next, aku menggunakan eyeliner warna coklat untuk menggambar ranting-ranting di dagu. Menggunakan eyeshadow warna coklat untuk membuat shading di rahang. Lalu dengan eyeshadow hitam aku menebalkan lagi garis-garisnya biar lebih tajam. Prosesnya sama untuk ranting-ranting yang di dagu.
Lalu aku memakai liquid eyeliner untuk membuat eyeliner wing. Kemudian aku letakkan eyeshadow warna orange di bawah mata dan ditimpa dengan eyeshadow warna merah. Kemudian aku menempelkan bunga-bunga kecil di ranting-ranting tersebut sebagai hiasan. Next, aku menggunakan fake eyelashes. Selanjutnya aku meletakkan stiker bunga di ujung eyelinerku. Kemudian aku menggunakan NYX Mosaic Powder yang rosy untuk aku gunakan di apple of my cheek. Next, aku menggunakan eyeshadow warna merah untuk membuat kontur hidung. Selanjutnya aku menggunakan NYX Born to Glow Liquid Illuminator yang shade Sunbeam di tulang pipi, di hidung, dan di bibir. Kemudian aku menggunakan NYX Soft Matte Lip Cream yang shade Transylvania. Kemudian aku menggambar ranting-ranting juga di badan aku. Prosesnya sama seperti menggambar ranting-ranting di wajah. Dan setelah menambahkan aksesoris, this is my final look. Hope you guys enjoyed the tutorial and see you on the next video.